Aman Sulaiman itu namanya. Mesin 3K. Ini Corolla KE30 ini. Corolla KE30. Ini dashboard sudah dirapikan, dashboardnya sudah kita rapikan. Ini jam 2 siang, jadi hujan. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sedulurku, saya doakan sehat walafiat ya. Pada hari ini, hari Minggu ya, kita dapat kondangan. Kita mau pergi kondangan naik Corolla KE30 sambil manasin mobil. Kita mau kondangan, ceritanya bahwa Corolla KE30 atau yang terkenal dengan namanya Corolla Veteran. Oke ya, ikuti perjalanan kita ya. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pergi membawa ini ya, membawa Corolla Veteran. Ini namanya Corolla Veteran. Ini yang mudah-mudahan nanti hidup ya ini ya. Ini udah lama banget gak kita pakai. Mudah-mudahan bisa hidup. Saya nggak tahu ya. Ada sebulan lebih, 2 bulan mungkin gak kita pakai.
bilang ini aslinya ada, ini aslinya ada, cuman yang ini yang mobil karbon Kevlar aja, tapi aslinya masih saya simpen aja rapi. Temperaturnya aman, sangat aman. Karena kemarin memang kita ganti radiator 3 play ya. Jadi tidak ada kendala. Kemarin pengisian alternator sudah kita ganti IC juga, itu bagus pengisiannya. Ya, jadi pengen touring lagi bawa ini. Ya, jadi enak, normal semua. Semua berjalan sesuai fungsinya. Ini juga masih jalan ini radio. Tambah ini ada tape ya. Ini door trimnya juga dapatnya emang masih ori ini. Door-nya ori. Joknya ori. Ya, seperti itulah. Setelah saya naik ini ya. Jadi kangen nih. Alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai di tujuan ya. Kita di Priadhar Reco Buntung. Jadi memang undangannya tempatnya ada di Priadhar Reco Buntung ya. Jalan apa ini, dekatnya Pakualaman, Kota Yogyakarta ini. Ya
termasuk mobil yang kita bawa adalah mobil yang paling tua. Itu bisa dilihat semua teman-teman, tapi alhamdulillah yang penting mobil itu bagi saya adalah suka dan jangan sampai mogok. Oke, kita turun dulu ya. Kita berjalan ke tempat acara ya. Ternyata tempat parkirnya itu ada di sebelah, jadi kita melewati kayak lorong itu menuju yang tempat yang acara undangan kita adalah tempatnya, lokasinya di Kriya Dahar. Jadi di itu semacam ada komplek gitu, kita undangannya di Kriya Dahar dan alhamdulillah kita udah sampai. Ini yang begitu kita datang, kita langsung disuguhi buku menu ya. Jadi buku menu, jadi kita disuruh pesan dulu. Kita pilih-pilih menu nih ya. Ini ada menu priayi ya, tapi saya bukan priayi, jadi saya tak milih yang lain saja. Jadi akhirnya kita milih yang seger-seger karena memang kebetulan suasana kan panas ya hari ini ya. Kita milih yang menu yang berkuah tapi sekiranya enak. Jadi seperti itu ya. Jadi kita datangnya sudah agak terlambat, tapi belum dimulai sih acara, cuman yang lain sudah pada makan sehingga kita langsung disuruh buka dan pilih menu sambil nunggu, sambil berbincang-bincang di acara tersebut ya. Setelah membuka menu kesana kemari, jatuh pilihan kita pada sop iga, tapi yang dibakar iganya. Jadi kita milih sop iga yang dibakar berkuah. Kita membayangin sudah minumnya es teh tawar. Wah, supaya bisa ngimbangi segernya menu, nanti minumnya juga bisa mengimbangi suasana panas pada hari ini. Alhamdulillah pesanan kita sudah datang. Kita makan dulu ya teman-teman. Kita makan dulu supaya nanti bisa mengikuti acara dengan segera dimulai. Oke, terima kasih. Dari saya sebagai orang tua, adik-adik ya. Jangan pamit pak. Masya Allah. Jangan pamit ge. Kalimantan kapan pak? Wah, Kalimantan kakak saya. Oh, saya di Jogja. Oh di Jogja, udah nggak di sana lagi. Dan ya, akhirnya enggak, kita undur pamit ya, karena acara sudah kelar. Kita pamitan sama yang punya gawe. Dan itu lihat semua mobil-mobil baru semua itu ya, hanya mobil kita lah yang mobil lama dan sudah berumur. Nah itu kan kelihatan sampai pak parkirnya itu heran kok bisa
mobil kayak gitu masih bisa jalan dan mulus bagus, itu tukang parkirnya itu ya dirawat pak. Saya cuma bilang biasa kalau dirawat insya Allah ya bisa bagus dan fungsional, kayak gitu aja ya. Ya maklum memang kita selama ini juga ngerawat sih, jadi mobil tua itu terutama kan nggak boleh sembarangan. Pakai kemana boleh aja, pergi jauh boleh aja, kecepatan tinggi pun nggak apa-apa, tapi ya itu tadi harus dirawat, diperhatikan. Tidak seperti mobil baru ya intinya ya. Jadi kadang yang selang-selang nggak dicek terlalu lama, selang radiator tahu-tahu ya jadi udah umur, jadi ya tahu-tahu merebes, sobek, pecah. Ya seperti itu aja sih, nggak ada yang sampai gimana, karena kita berkala dan rutin merawatnya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah, acaranya udah kelar, undangan, makan. Nah, sekarang kita balik lagi ke mobil, kita menuju ke rumah. Oke ya, sampai ketemu nanti di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.